Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh warga Malaysia. Terima kasih kerana setia melawat di channel Info Panas Kini. Sebelum saya meneruskan info-info terkini, mohon bantu tekan lonceng dan aktifkan notifikasi agar anda tidak ketinggalan berita-berita terkini. Jangan lupa subscribe, like, share dan paling penting, tinggalkan komen anda. Info terkini dipetik daripada Cosmo. Nampaknya leher tanggung dosa siang malam, Hana Delisha dikecam teruk. Petaling Jaya keterujaan pelakon jelita Hana berkongsi perkembangan sudah mempunyai akaun TikTok. Tidak seperti diharapkan apabila peminat menegur auratnya yang sedikit terdedah. Berkongsi video perdana dalam TikTok, Hana yang kelihatan sedang menggayakan baju hitam berlengan panjang dengan belahan leher berbentuk V dan dipadankan dengan skirt labu bercorak bunga-bunga. Pemilik nama Hana mengundang teguran hebat daripada para peminat menerusi ruangan komen. Kak Hana nampak leher sikit, cepat Kak Hana, nanti ada orang nampak. Kesian Kak Hana, nanti tanggung dosa siang malam, tulis seorang pengguna TikTok. Video sama juga dikongsikan Hana 26 dalam akaun Instagramnya yang mempunyai seramai 3.1 juta pengikut. Hal tersebut sekaligus membuatkan teguran dari bibir netizen kencang dicanangkan. Dalam pada ramai yang gembira, selebriti kesayangan mereka itu akhirnya memiliki akaun TikTok. Dulu pakai tudung elok sahaja. Hana, please cover you aurat. Insya Allah, perlahan-lahan, oke? Janganlah tiru artis lain sebegini. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian, tulis seorang peminat dalam ruangan komen. Dalam pada itu, seorang individu lain turut menegur namun mendoakan yang baik-baik buat Hana. Leher itu aurat, sayang. Tidak mengapa, perlahan-lahan insya Allah. Satu hari nanti anda akan jadi lebih baik daripada saya dan kita semua. Amin, tulisnya. Hana yang mula mencuri tumpuan dalam dunia lakonan Tanah Air menerusi drama Rantaian Mencintaimu Mr. Photographer. Itu mula berhijab sejak penghujung 2020. Pada Januari 2021, aktris asal Jurong, Singapura itu memadamkan hampir 800 keping gambar berimage seksi dari laman Instagram miliknya. Hana berkahwin dengan pelakon lagak negeri, model dan memiliki sebuah gym museum di Singapura, Iman Shah, pada 18 Februari 2021 selepas 5 tahun perkenalan. Sekian info hari ini, terima kasih.